Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika terjadinya demo atau unjuk rasa, terjadinya hal-hal yang seperti itu, maka aparatlah bisa untuk mengamankan, bisa meneduhkan, bisa menyejukkan, dan semua bisa berakhir dengan baik. Ketika penanganannya pun baik, aparat bisa menangani tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam lingkungan manusia. Tapi jikalau Allah yang demo, yang bala tentara Allah berupa air naik, banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, lahar panas, ketika bala tentara Allah ini datang, maka siapa yang bisa menahannya? Siapa yang mau berdiri di tengah terpaan banjir bandang yang begitu besar? Siapa yang berdiri kokoh di tengah gempa bumi yang begitu dahsyat? Siapa yang akan bertahan dengan berdiri dengan tegas, bahkan menentang berbaris ketika lahar panas akan datang menimpa? Maka tidak ada yang bisa menahan ketika Allah yang demo. Olehnya itu, maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala musibah dijauhkan dari kita. Janganlah musibah-musibah yang datang kepada kita, kita jadikan candaan-candaan, seolah-olah menjadikan bahan ejekan. Berdoalah, insyaAllah Allah akan jauhkan kita dari segala macam mara bahaya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.